Nah, untuk menjadikan tiga jalur itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Oke, selamat datang kembali bro. Selamat ketemu kembali di channel saya Montir Santri bro. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video yang sudah saya upload ya guys ya, yang kemarin sempat membahas tentang bagaimana memodifikasi potensio sprayer yang terbakar ya guys ya. Karena kita dalam mencari spare partnya itu katanya ya, katanya sebagian teman-teman itu kesulitan untuk mencari yang seperti ini ya guys. Potensio sprayer ini ori ya guys ya. Nanti saya contohkan untuk saudara-saudara saya yang sempat kemarin kebingungan dalam skema saya yang keluar 4 jalur ya guys. Keluar 4 jalur itu sempat saya dicat. Nah, untuk menjadikan 3 jalur itu bagaimana caranya ya? Ini ya guys, disimak dengan baik-baik. Tapi sebelumnya ya guys ya, tekan tombol subscribe-nya biar channel-channel saya ini bertambah maju ya guys. Dan saya tidak ada bosan-bosannya dalam membuat video-video yang sangat menarik. Oke, dalam kesempatan berpendidikan kita kali ini langsung saja saya berikan bagaimanakah caranya. Itu sempat saudara kita yang berada di Sulawesi sana dan juga yang berada di Kalimantan yang sempat menelpon saya di chatnya, itu saya berikan ini untuk skemanya. Ini untuk yang modif ya guys, yang sempat kemarin saya berikan skemanya itu, ini lengkap ya guys ya, silahkan di screenshot. Itu perbedaannya cuma di min yang dilangsungkan ke motor dan plus yang dilangsungkan ke motor. Itu penjelasan saya ya, silahkan di screenshot biar nanti buat kita dalam merakit untuk memodifikasi tidak ada kegagalan ya guys ya. Dan simak sampai selesai, jangan di skip-skip biar nanti tidak kebingungan dan gagal, selalu gagal. Dan saya peringatkan untuk master-master yang sudah handal-handal ya, jangan ditonton ya guys, karena video ini cuma saya buat untuk yang lagi pemula atau yang lagi belajaran ya, untuk anak-anak pendidikannya anak-anak PAUD ya. Ini cuma perbedaannya dari situ. Ini saya kabel ini saya pasang sesuai guys ya, untuk warnanya biar kita bisa mendengarnya ya, bisa tidak kebingungan nanti. Itu nanti saya akan coba ya, saya akan mencobanya langsung di hadapan Anda ya. Ini untuk perbedaannya ya, ini untuk modif dan yang ini untuk yang orinya ya, begini. Jadi kita bisa membedakan. Kalau Anda menonton tidak skip-skip ya, pasti paham ya guys, tidak akan bertanya-tanya lagi dan menjadi unek-unek di dalam batin. Guys, sudah jelas kan? Silahkan di screenshotting sebelum saya mempraktekannya. Oke, sudah. Langsung saya akan mempraktekannya ya. Ini untuk skema yang original dulu. Kalau yang original itu plusnya, ini saya jelaskan, plusnya itu langsung di motor. Ini saya contohkan motornya seumpama ini guys ya.
umpama ini motor dari sprayernya alias semprot elektronik ya, untuk para bapak petani biar bisa beraktivitas ya. Untuk kuning ini jalur plus dari aki ya guys ya, ini. Sedangkan untuk potensio yang original atau aslinya itu juga yang merah loh, kelihatan kan? Nah ini merah, ini langsung ya guys ya, langsung menuju ke motor. Ini kalau yang ori. Terus yang min, kita ambil dari minnya aki ya, minusnya aki. Terus yang hijau ini langsung masuk di motornya sprayer ya guys. Gini cara nyambungnya, disimak dengan baik biar tidak tersesat ya. Ini saya uji cobakan. Nah, berputar kan, kelihatan? Nah, kita pelankan. Nah, ini saya berikan motor kipas 12 volt guys. Ini saya putar kenceng guys. Nah, bisa dilihat ya. Ini untuk orinya. Sekarang saya akan menunjukkannya lagi yang modifan yang sempat saya rakit. Ini bisa dilihat, diperjelas lagi. Katanya kalau nyoteng itu didekatkan. Sempat saya dikomentari kemarin. Tolong, Mas, kalau menyoteng didekatkan biar ketok ya. Ini sudah ketok. Ya. Sudah ketok kan? Ya. Sekarang ini kabel hitam dihubungkan ke min. Tadi plusnya kan los ya guys ya. Sekarang minnya ini yang los guys. Itu perbedaannya. Nah ini sudah ini. Nah ini. Ini min dari aki baterai itu langsung di min motornya. Jangan sampai terbalik. Nanti potensionya yang akan jadi korban guys, akan mengeluarkan jin. Dan pro kabel hitam kita ambil dari plusnya aki, dan ini hijau plusnya motor ya. Nanti kalau kita merakit modif, kalau bisa dikasih kabel sesuai yang orinya guys, biar tidak kebingungan. Sekarang saya copkan. Nah ini sudah berputar, kita pelankan. Nah, sudah bisa pelankan. Sekarang saya putar kenceng guys. Iya, berputar kencang. Iya, berhasil ya guys. Itu tadi penjelasan saya sedikit tentang bagaimana cara modif potensio sprayer yang terbakar. Untuk para bapak petani yang sempat kebingungan dalam mencari spare partnya itu, saya ada solusinya, yaitu ini untuk penggantinya. Ini murah ya guys, cuma bermodalkan 10.000, tidak ada guys. Ini pasti dijamin halal guys ya. Kalau untuk potensio itu kan saya jelaskan lagi biar nanti tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kan potensio gini ya guys ya. Ya, kalau potensio yang ori kan ada switch-nya alias sekakelnya guys. Itu nanti ada dua kaki ya guys di belakang mungkin. Potensio switch itu kita putus untuk jalur minnya ya guys. Ini kita putus yang min ke baterai sebelum kita hubungkan. Ya ini diputus guys, ini diputus, jangan dihubungkan. Itu yang dari aki itu langsung masuk di kaki sebelah, yang dari rakitannya itu
yang kaki sebelahnya. Itu nanti kita bisa apabila kita mengecilkan terus kita mematikannya, itu bisa cetik putus untuk tegangan yang masuk ke rakitan yang dibuat itu, guys. Nanti tegangan tidak akan mengalir ke dalam MOSFET dan potensionya, guys. Alias baterainya tidak tekor, ya. Disimak dengan jelas, jangan di skip-skip tentang penjelasan saya. Mudah-mudahan ini tidak ada pertanyaan lagi. Kalau mau bertanya untuk kurang jelasnya dalam saya membuat video, bisa ajukan pertanyaan, guys. Bukannya saya tidak mau menerima chat, ya. Atau bisa berkomentar di kolom bawah sini, guys. Ya. Oke. Cukup jelas. Terima kasih. Ini saja yang perlu saya sampaikan dalam berpendidikan dan berpelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dalam berbagi ilmu. Tunggu untuk video-video saya yang sangat menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.